untuk kita meneruskan lagi kehangatan serta kerancakan bagi saingan aksi Suka Super Series Volleyball 2022 untuk match day ataupun hari yang kedua di minggu yang pertama ini. Bagi perlawanan yang ketiga, membabitkan aksi pertemuan di antara Selangor Lions berdepan dengan Johor Tiger. Ini merupakan perlawanan yang kedua bagi Lions selepas mereka memulakan kempen untuk musim ini dengan mencatatkan kemenangan menewaskan Amelia Indonesia dalam perlawanan yang pertama semalam. Menerusi pertarungan 4 game tewas pada game yang pertama, tetapi Selangor Lions bangkit untuk mencatatkan kemenangan dalam 3 set berikutnya untuk mereka meraih kemenangan sulung. Sementara itu Johor Tiger turun buat kali yang pertama dalam saingan untuk aksi SSSVB ini dengan menyaksikan para pemain yang diletakkan oleh Johor Tiger. Rata-ratanya adalah barisan pemain-pemain muda. Jadi bersama saya untuk memperkatakan tentang aksi di antara kedua pasukan ini adalah bekas pemain dan kini bersama dengan membawa pasukan Atra Volley Academy, Rafiq Razi. Jadi Fik, satu pertemuan yang menarik menemukan pasukan yang penuh dengan pengalaman itu Selangor Lions berdepan dengan barisan pemain-pemain muda daripada Johor Tiger. Ya Izwan, so pada hari ini kita dapat saksikan perlawanan kedua untuk pasukan Selangor Lions dan perlawanan pertama untuk pasukan Johor Tiger. Jadi saya rasa pasukan Selangor Lions akan pastinya ingin meneruskan momentum daripada perlawanan semalam untuk dibawa ke hari ini manakala pasukan Johor untuk mencari kemenangan pertama. Jadi agak menarik dengan pasukan Johor rata-rata pemain-pemain muda. Ini adalah barisan pemain yang diturunkan oleh Franco Liu untuk Johor Tiger yang akan memulakan aksi set yang pertama. Servis akan dilakukan oleh Lim Soo Yu, pemain yang bertindak sebagai opposite, yang juga merupakan pemain bawah 20 tahun kebangsaan. Lawanan yang kedua untuk Selangor Lions, yang pertama bagi Johor Tiger. Mat yang pertama untuk Selangor Lions disumbangkan oleh Lasindo. Satu back row spiking yang cantik, di mana kalau kita lihat pattern yang sama semalam, dia akan guna Lasindo dulu. Lasindo melakukan 14 spike winner semalam dalam perlawanan yang pertama. Tolakan yang dilakukan daripada Kong Wai Kit. Spike tangan kiri yang dapat diangkat. Sekali lagi back row yang dilakukan, tetapi kali ini agak berdatar pula. Sedikit terkeluar daripada Lim Soo Yu sebentar tadi sebenarnya. Sepatutnya perlu lebih confident untuk tarik bola tu. Dua mata pertama, dua mata awal menjadi milik Selangor Lions. Sudah untuk diangkat satu set, tetapi Wykit berada di situ. Ketinggian 208 cm. Wall of Johor. Itu dia. Mata pertama untuk Johor. Tolakan dari Vidura Prabat. Wah, di sebelah kiri daripada Kang Yuan Xing. Sedikit tersasar sebenarnya, terlebih angle diagonal tu daripada Kang. Dua sama. Spike yang pertama daripada Sim Jankin. Satu rejaman yang cantik daripada Sim. Free spiking. Super spike yang ditampilkan oleh Kapten untuk Selangor Lions di sini. 213 km/jam. Tiga-tiga. Oleh Sim setting, tidak ada pemain yang boleh melakukan spike. Peluang untuk Johor Tiger mendapatkan mati yang keempat, tetapi gagal disempurnakan oleh Yi Jian.
sebenarnya satu pattern serangan yang cantik sebenarnya itu. Itu satu serangan percubaan. Tapi sayang sedikit tersasar sebenarnya. Adakah timing ataupun teknik sebenarnya itu? Kali ini Ijian menebus semula kegagalannya untuk mengikat kedudukan empat sama. Yang dilakukan oleh Leicester Sia, kapten untuk Tiger. Biarkan keluar. Sebenarnya jika Izwan perasan ya, daripada bulan Mac lepas, sebenarnya pasukan Johor dia punya servis telah menggunakan power serve instead of floater. Jika anda perasan. Satu lagi servis yang dapat diangkat oleh Sim Jiakin. Blocking yang baik. Satu apungan yang tak cukup. Walaupun Eddie Yap libero untuk Joe Tiger cuba menyelamatkan bola itu. Apungan yang tak cukup tinggi. Masih lagi berkejaran mata. Serangan dari belakang dalam. Backline attack. Angle yang cantik daripada EGN. Mengelak dari hadangan yang cuba dilakukan. Gagal Lewi Chun. Seorang lagi pemain bawah 20 tahun kemasan. Johor Tiger memiliki 10 pemain untuk skuad bawah 20 tahun kemasan. Sudah menyelamatkan keadaan tapi pada kedudukan yang agak sukar untuk Sim Jian Kin. Sedikit off balance untuk Sim melakukan serangan. Bola terlebih ke belakang. Yeseng dibawa masuk. Selaku libero untuk mengambil tempat Sean Yap Siang. Tolakan dilakukan oleh Kong Wai Kit. Masih lagi dalam permainan. Wai Kit melakukan setting. Dibiarkan. Apabila Bobby Liu, barang yang dilakukannya jauh ke bahagian belakang. Sepatutnya Bobby lebih standby untuk attack sebenarnya as outside hitter. Lagi daripada Bobby dapat diselamatkan oleh Lee Yeseng. Seberang sana, satu blocking yang baik. Sedikit salah faham. Memberikan ruang untuk Selangor melakukan satu spike dari Rasidu. Anda tidak perlu jemputan kali kedua untuk Rasidu melakukan spiking. Tinggal satu bloker. Sudah bersedia di depan jaring daripada Kang Yuan Shing tetapi dipersalahkan. Nampaknya net violation daripada Kang. Perhatikan sekali lagi Vic di sini. Mungkin selepas Kang melakukan hadangan, net bergoyang sebenarnya. Satu lagi super spike daripada Sim Jian Kin. Dia dapat konsisten Vic daripada game semalam. Daripada semalam sebenarnya Sim memang on fire. Beberapa kali super spike telah dilakukan. Nampaknya dia menginspirasikan. Inspired daripada suka super series ni. Yang mencari is satu servis yang baik. Hanya mampu dikembalikan saja oleh Eddie Yap.
Peluang dari belakang backline attack oleh Sim, tetapi sudah pun bersedia long wide kick. No spike daripada Sim. Tak lepas. Dia bila wide kick ada di depan tu seperti ada dinding. Psikologi pemain akan tergugat sebenarnya jika anda berhadapan dengan pemain setinggi Kong Wai Kit ni. Salah faham, hanya diperhatikan saja oleh Lim Soo Yu. Masing-masing tercegat sebentar tadi sebenarnya. Selepas bola terkena tangan Wee Chun, mata Selangor Lions di depan. Peluang untuk mereka melebarkan kedudukan ini dapat dilakukan dari belakang. Sebenarnya Izwan, jika anda perasan, anda lihat perlawanan ni, sebenarnya pemain Johor dia sedikit kurang keyakinan untuk mengetuk bola tu dengan lebih kuat apabila bola tu sedikit jauh daripada net. So mungkin di situ beza pengalaman. Pink tetapi jatuh di luar gelanggang. Kacau. Dalam sudut yang baik dipilih Vidura Prabat. Yang memulakan kerjaya bola tampannya pada usia 13 tahun. Oh, cantik. Reaksi balas datang daripada EGN. Menyilang spike to it. Nampak EGN untuk perlawanan kali ini dia lebih menyelah. Nampak seperti tunjang pasukan untuk Johor. 11-13. Satu quick attack dapat diselamatkan, tetapi set yang tak terjadi namun agak gopoh pula tindakan Sean Yap Siang. Miss timing hit daripada Sean sebenarnya tu. Mungkin dia sedikit teruja sebenarnya dapat bola invitation tu, bola jemputan. Dia cuba mengambil kesempatan itu. Come on. Bola Perabat diselamatkan oleh Lestasia, dikembalikan oleh Lim Soo Yu. Peluang untuk Selangor. Quick attack yang disempurnakan oleh Sean. Kali ini dia tidak melakukan kesilapan untuk mati yang ke-14. Sedikit lambat middle blocker Johor, Lee Wee Chun untuk naik. Out. Dua pemain melakukan blocking, Sean dan juga Sim. Sebenarnya pasukan Johor dia perlu sedar untuk memenangi perlawanan, untuk memenangi sebarang mata. Tak semestinya awak perlu melakukan super spike. Saya nampak setakat ini poin yang mereka dapat melalui touch up sebenarnya. Johor kalau nombor 13 tu okey. Kita tengoklah. Satu ruangan terbuka untuk Sim Jiankin. Satu setting yang baik. Super cross spike sebenarnya daripada Sim. Itu yang dinamakan pengalaman. Setting juga memainkan peranan penting tu, ya. Satu umpanan yang cantik daripada Amy sebenarnya. Untuk dia memilih spiker di depan ataupun serangan di belakang. Oh, cantik. Terkena jaring terlebih dahulu Sean Yap Siang. Sebenarnya Sean juga mempunyai satu servis jump serve yang cantik, yang bagus sebenarnya. Tak tahu kenapa dia tak buat. Dia jadi pemain yang pertama untuk melakukan is dalam perlawanan ini. 16-13. Kali ini dia memilih servis yang lebih kencang. Apanan. No spike daripada pasukan Johor sebenarnya. Terkena jaring. Time out yang diminta pada kedudukan. Dari segi receiving chance ball ataupun first ball yang menyukakan mereka untuk melakukan serangan. First ball tidak sampai kepada setter, setter tidak dapat melakukan umpanan dengan baik.
sedikit jauh daripada net. Jadi spiker mereka tak dapat melakukan rejaman. Kerana 17-13. Lagi servis daripada Sean Wakit. Dia cuba untuk mematikan bola. Yang berkualiti kali ini dilakukan oleh Lim Soyu. Datangnya dari kawasan straight line attack daripada Lim Soyu. Zone 5 yang dilakukan oleh Soyu. Dapat ditampan oleh Lee Yeseng. Kemudian yang kurang kemas. Peluang juga sedikit salah faham membabitkan Wakit dan juga center untuk Johor Tiger iaitu Lester Sia. Sepatutnya itu adalah peluang serangan untuk Johor Tiger. 18-14. Tak terkena pula tangan. Ini yang saya katakan Izwan, sepatutnya Johor perlu mengurangkan kesilapan sebegini. Sepatutnya peluang serangan perlu digunakan sepenuhnya. Baiki dikeluarkan. Itulah, kalau tanpa kesilapan, mana boleh bagi poin sama Anu lawan. Pemain berusia 18 tahun. Yang termuda dia dalam skuad Johor Tiger. Kalau tak buat silap, confirm menang. Mari semula ke gelanggang. Selangor Lions, satu blok yang baik. Juga dapat diselamatkan oleh Yeseng. Tolakan yang bijak daripada Sim Jiankin. Satu tindakan bijak daripada Sim sebenarnya. Bila Lim Soyu terlalu jauh ke belakang dan dia dapat melihat ruang kosong di situ. Biasanya kita melihat letupan-letupan daripada Sim Jiankin, tapi kali ini penuh merencanakan sesuatu pada ketika anak buahnya sedang ketinggalan 6 mata di belakang. Lawan pula memerlukan 5 mata untuk memenangi set yang pertama. Karosha Zrimi. Jauh ke belakang daripada Shazrimi. 15-20. Bobby Liu melakukan servis. Dia memilih untuk Kang Yuan Xing. Satu serangan quick attack daripada Kang. Jadi blocker sedikit lambat sebenarnya. Mungkin sebab Beckham masih baru lagi. Daripada Sim Jiankin. Dua kali sebenarnya Sim kali ini, untuk set ni dia buang servis. Lester dibawa masuk semua dah untuk Johor Tiger. Masih lagi diselamatkan datang dari belakang. Yang kedua terlalu gopoh sedikit Wei Chun. Sebenarnya satu rendah juga Rafiq untuk umpanan itu, atau anda melihat bagaimana? Sebenarnya tadi bagi pendapat saya, pemain nombor 16 Lee Wei Chun sebenarnya dia tak naik. Sebenarnya satu umpanan yang baik sebenarnya daripada Esther. Dia dah cuba sebenarnya. So as middle blocker, middle spiker, you kena naik. Naik. Center akan bagi kepada kamu. Dia Wei Chun berjaya untuk mendapatkan mata. Menerusi touch out. 17-22. Lepas pula Lester Sia. Karosha Zrimi dikeluarkan. Hong Jia Yuan dibawa masuk. Aiman Daniel menggantikan Lasindo. Dua pertukaran dari Selangor Lions.
cari dua mati yang terakhir. Ijian berikan mati yang ke-18 untuk Tiger. Austin Tuck akan mengambil tempat Bobby Liu. Tanas Ijian meletakkan Selangor Lions pada kedudukan set point 24-18. Tempanan agak lemah, tolakan Ijian memberikan kemenangan kepada Selangor Lions pada set yang pertama ini. Nampaknya Selangor menang agak mudah untuk set pertama ni apabila pada peringkat awal sebentar tadi dia point to point. Tapi macam saya cakap Izwan, Johor perlu mengurangkan kesilapan sendiri. Di hujung-hujung perlawanan dia dah start buat mistake. 5-18. Terus dia bangkit dari ketinggalan dua set pertama untuk mencatatkan kemenangan lewaskan Kuala Lumpur Shark. Sementara Emilia Indonesia yang tewas di tangan Selangor Lions semalam mengatasi ATM Gladiators dalam pertarungan straight game untuk kelab dari Indonesia itu meraih kemenangan yang pertama. Set yang kedua, dimulakan oleh Khairul Shazrimi. Panan yang dapat dilakukan Nasindo walaupun dia seorang saja yang naik untuk melakukan blocking. Ya, sepatutnya pemain berjersi 17 Bobby perlu berani untuk melakukan touch out sebenarnya. Gunakan ketinggian Nasindo tu. Wykit, yang pertama untuk Wykit. Super spike daripada Wykit di antara dua set ni. Yang berlaku yang membabitkan Chia Yujing di bahagian depan. Satu untuk Johor Tiger. Lim Soo Yu. Lalu jauh tersasar di sebelah kiri. Menghalang Wykit. Pemain nombor 10 Chia Yujing masuk set kick kedua, melakukan hadangan yang kemas. 3-2. Wykit sekali lagi digunakan oleh Leicester Sia. Untuk set kedua ini nampak Leicester kerap menggunakan Wykit. Itu kita tak dapat lihat di set yang pertama tadi. Betul. Tak lepas. Serve error Bobby Liu. Sedikit gugup rasanya Bobby Liu ni. Dalam. Bobby Liu terlalu ke dalam. As last man sepatutnya dia standby di situ tadi tu. Blok yang menjadi
Baik yang gagal untuk dilakukan. Membolehkan Lasindo berikan mati yang keenam kepada Selangor Lions. Enam tiga. Tak cukup menjunam dan mudah bagi Lasindo. Sebelum Lasindo melakukan serangan, satu serangan yang gagal daripada Lee Wei Chun tadi. Sorry, maaf, daripada EGN. Sekali lagi setting yang agak melukarkan EGN untuk melakukan spike. Perlu memperbaiki kualiti serangan untuk memberikan tentangan kepada Selangor Lions pada set yang kedua ini. Kerana itulah yang hilang untuk Johor Tiger. Satu lagi setting yang agak jauh untuk Lim Soyu. Sedikit off buat sementara waktu ni pasukan Johor ni. Ada yang tak kena. Mikey dikeluarkan. Beckham kembali dibawa masuk. Ayu Jing masih lagi dengan servis. Wing attack yang cuba dilakukan tetapi satu tolakan yang agak jauh ke depan. Saya rasa mungkin Leicester perlu bertenang sebentar ataupun ditukar sebentar masukkan second setter ke bagi dia tenang sedikit. Peluang Johor Tiger terlepas, namun kali ini tampanannya baik daripada Yijian. Mansa blok. JN sudah bersedia untuk menghadang tadi bola Sean. Mungkin ini satu mata yang diperlukan oleh Johor untuk bangkit kembali. Boleh menjadi turning point kepada mereka. Ada 6 mata tetapi bukan dengan servis seperti itu. Anda tidak boleh mendapatkan mata. Masih lagi drag kesilapan servis. Serve error masih lagi berlaku. Satu blok yang baik. Itu rap-rapan. Dan juga yang Sean yang melakukan hadangan itu. Nampak Sean menikmati ya mata tersebut. Out dari Sean. Johor Tiger perlu lebih konsisten. Leicester cantik. Walaupun tidaklah terlalu kuat tapi cukup untuk memerangkap Sim Jiankin. Mengalirkan. Lim Soyu. Kali ini Lim Soyu pula melakukan hadangan yang berjaya. Sekarang Leicester dah tak guna jump serve, menggunakan floater serve kali ini nampaknya. Yang penting masuk. Baru cakap yang penting masuk. Keluar pula. Lambat bola tu melayang out. Baru nak puji. Baru nak puji. Oh, jauhnya daripada Vidura. Agak jauh, mendata. Vidura hitting bawa bola tadi tu. Waktu bola tu melayang seperti belon. Melambung. 8-13. Batalkan. Dan violation daripada Sim. Nampaknya Johor mula bangkit ya. Zuan, sedikit demi sedikit Johor mula mengejar pasukan Selangor. Itu yang mereka perlukan pada ketika ini.
Oh, satu tindakan yang baik daripada Eddie Yap. Giliran dari Yeseng pula menyelamatkan Selangor. Satu lagi peluang. Tolakan yang berjaya diangkat dan kali daripada Sim. Terperangkap dua pemain, Lim Soyu dan juga Lo Wei Chun di bahagian depan. Sim Jin Kian menggunakan pengalaman ya sebagai pemain kebangsaan, kapten pasukan pemain kebangsaan. Tidak perlu super spike kali ini. Terkena kepada Eddie Yap. Sembilan. Seperti tidak bersedia Nasido. Sim, walaupun tak begitu kuat tetapi cukup. Sebenarnya satu serve yang baik daripada Johor tadi. Dia mengelirukan, dia menyerang kepada pemain pasukan lawan Nasido daripada melakukan backline attack tadi, mengganggu pergerakan. Servis Carol Shazrimi 11-16. Masih lagi ada kesempatan untuk Johor Tiger pujang. Atas dari depan Nasido tidak menunggu lama untuk mematikan bola. Sekali lagi bola jemputan untuk Selangor lain melakukan serangan dan Lasindo menggunakan ketinggian sepenuhnya. Wah, ada dua pemain yang meluru untuk melakukan spike. EGN dan Bobby hampir-hampir cedera sebenarnya sebelum tadi berlanggar. Dapat diselamatkan, namun begitu Lim Soyu sedikit lambat. Lim Soyu sebenarnya untuk melakukan backline attack, mungkin dia tidak menyangka bola tu dapat naik ke arah dia. Shout dari tindakan Yijian. Perlu dicari oleh Johor Tiger. Mas Vidura Prabat, satu angle yang betul sebenarnya tadi pemain tersebut, cuma bola terlalu rapat ke arah dada. Rehatkan Sido. Ahmad Daniel masuk semula dengan attack yang baik dari Le Wei Chun. Aiman sedikit lambat sebenarnya tadi. Sepatutnya Aiman dia boleh melakukan diving tadi. Diselamatkan. Ada sentuhan atau tidak? Tidak. Cross court, over cross court daripada Lee Proyu tadi. Adakah dia cuba Bik untuk mencari touch out dari tindakannya itu? Okay.
untuk Selangor. Tidak menjadi wing attack yang akan disebut oleh Yeseng. Kali ini tidak ada belas kasihan Sim Chiang Kit untuk satu lagi super spike. Dia memang menanti peluang itu. Satu lagi perjalanan yang boleh kita katakan mudah untuk Selangor Lions pada set yang kedua. Si pasukan abang melawan pasukan adik. Kesalahan Leicester Sia kerana Leicester pemain di posisi belakang bila melakukan jump set dan bola terlebih ke arah pasukan lawan, satu foul. Agak kurang kemas, dapat diangkat oleh Chen Yang Xiang, cuba dimatikan, tidak, kata Bobby Liu. Satu blocking yang tak lepas. Lim Soyu memberikan mat yang ke-15 untuk Johor Tiger. Sedikit santai Selangor apabila melakukan pertukaran pemain, intensiti di situ kurang. Daripada Lim Soyu, Aiman Daniel merupakan posisi belakang, dia tidak boleh melakukan hadangan. Okey, apanya? 3 or nothing digunakan. Selangor menggunakan menggunakannya untuk mereka. Kalau servis ni habis, out, mereka menang 3 point. Akan memenangi set yang kedua. Peluang untuk mereka melekatkan Tio Nating. Jadi satu tindakan yang tepat untuk mereka menggunakan power cut ini. Satu super spike daripada Sean sebentar tadi. Dan tindakan yang tepat, betul kata Izwan, untuk mereka menamatkan set kedua. Jadi saya harap pasukan Johor dapat mengurangkan kesilapan seperti mana set pertama dan kedua. Mungkin melakukan kebangkitan untuk set ketiga kali ini. 25-18 kemenangan pada set yang pertama, dan Selangor Lions mengekalkan momentum. 22 dua set yang pertama dimenangi oleh Selangor Lions. Nampak mereka tidak berdepan masalah besar di sepanjang perlawanan ini, Vic, dengan 25-18 dan juga 25-16. Jadi mereka mencari satu lagi kemenangan untuk melengkapkan aksi pada hari ini, sekaligus mencatatkan dua kemenangan berturut-turut. Nampak sebegitu, Izwan, nampak sebegitu apabila mereka menangi dua set yang pertama. Namun jika kita lihat untuk set kali ini, Johor ada melakukan sedikit pertukaran pemain. Jadi mungkin satu senjata rahsia daripada pasukan Johor, pemain jersey nombor 19, Austin Tuck. Jersi 19 dan juga berumur 19 tahun. Pemain opposite untuk Johor Tiger. Latihan pertama dari Fahmi Mazlan. Satu spike yang cantik, first point untuk pasukan Selangor dan juga pemain yang baru masuk, yang baru saja ditukarkan masuk. Moral booster. King tetapi keluar di bahagian belakang. Touch out. Serangan pantas Kang Yuan Xing. Tidak perlu kuat tapi cukup untuk satu point. Penting adalah mata untuk diperolehi
pula di sebelah kanan gelanggang. Dua sama. Apa yang perlu dilakukan oleh Tiger adalah konsisten untuk mereka setidak-tidaknya mengekori kedudukan Selangor Lions. Masih lagi ada kesilapan daripada pasukan Johor dari segi servis ya. Soyu. Satu touch out daripada Soyu. Dia antara yang paling konsisten setakat ini untuk Johor Tiger dari segi spike dia. Dia bersama pemain berjersi nombor 13, Yi Ji En. Diangkat oleh Vidura Prabat. Tampanan selepas spike dari dilakukan oleh Hong Jia Yuan. Hong Jia Yuan serta Fahmi antara pemain yang baru dimasukkan ya, Izwan. Dan nampaknya mereka mengambil peluang tersebut untuk menyinar. Pemain termuda untuk Selangor Lions berusia 18 tahun. Oh, satu servis yang baik. Cukup untuk Yi Ji En. Seperti saya inform tadi, anda tak perlu melakukan satu super spike. Touch out pun satu poin juga. Tapping satu poin. 13 minimal kuat ni. 13 sama antara dekat Johor Tiger ni. Johor Shark ni. Johor Shark kan. First ball yang kurang kemas. Fahmi Mazlan. Johor Tiger ni. Paling mana? Paling suka 13. Satu servis yang baik daripada Austin. Sama Fahmi. 5-4. Kasih hidup kiriman bilang. Tepat dipilih oleh Vidura Prabat. Satu rejaman yang cantik ke arah angle yang susah untuk diterima. Agar untuk diangkat oleh Lim Soyu. Tetapi tidak dari segi servis yang dilakukan oleh Vidura. Sedikit melambung bola daripada Vidura sebentar tadi servis. Chun masuk untuk menggantikan di biro mereka. Eddie Yap bagi Johor Tiger. Agak jauh ke belakang pula daripada Beckham. Dia dikeluarkan untuk Eddie Yap. Dibawa masuk bagi bertahan dalam situasi ini. Tak lepas servis yang dilakukan oleh Chia Yujing. Berbalas pantun kali ini antara Selangor dan Johor. Masing-masing melakukan servis error. Esther Sia pula. Kali yang kedua spike winner untuk Fahmi Mazlan. Fahmi baik tu. Menebus kesilapan sudah tadi apabila menerima first ball sedikit kurang tadi. Kesilapan. Walaupun ada dua pemain cuba untuk melakukan hadangan. Dalam. Ace. Garo Shazrimi. Garo Shazrimi satu servis yang baik. Beliau bukan antara pemain yang punya servis yang baik sebenarnya. Satu senjata. Memang dia ni dia pun serv jahat sikit. Diangkat oleh Eddie. Nampak lembut tapi keras. Perabat dapat bertahan. Eddie satu set hanya mampu ditolak saja. Oh, kemas Fahmi dapat retak. Fahmi Mazlan satu jump set daripada Lee Yeseng ataupun nama nickname kecil umpama anime Haikyuu. Nishinoya melakukan jump set. Fahmi itu dan rejaman disudahkan oleh Fahmi. Pula kali ini dari Shazrimi. Tapi ya, Selangor Lions kembali di depan pada kedudukan 9-8.
sebelah kanan bola untuk Fahmi Mazlan. Kalau tadi di zon 1, tetapi kali ini di zon 5 yang menyempurnakan spike. Fahmi mungkin menyangka dapat melakukan super spike sebelah tadi, namun sedikit lambat, bola terkena net. Oh, kencang, sedikit saja keluar. Kalau bola itu turun lebih awal, kes dapat dimiliki. Giliran daripada Hong Chia Yuan pula di zon 5. Pemain muda Selangor berjaya melakukan satu super spike daripada Hong Chia Yuan. Ini kelebihan Selangor, Vic. Mereka memiliki pemain-pemain yang berkaliber untuk melakukan spike. Pemain pelapis mereka boleh diharapkan apabila masuk. Satu blok pula daripada Chia Yujing. Monster block. Nampaknya moral pasukan Selangor Lions semakin naik. Walaupun mereka bertukar pemain, merehatkan pemain-pemain utama, retak permainan itu tidak jauh berbeza. Itulah kelebihan untuk Selangor Lions. Namun kali ini JN, inilah kelebihan JN melakukan touch out. Sebenarnya JN melakukan serangan backline tadi daripada posisi 5, dan daripada first set sampai set ketiga sebenarnya beberapa kali dia dapat point dari serangan posisi tersebut. Angkat peluang bagi Selangor yang disempurnakan Vidura Prabat Pereira. Sebenarnya bola itu satu rebound touch out. Jika EJN dapat berada di posisi yang betul sebenarnya tadi, boleh ambil lagi bola itu. Tiga mata untuk Selangor Lions mendahului. Mencari servis yang dilakukan oleh Hong Chia Yuan. Mobilio dibawa masuk semula untuk mengambil tempat Austin Tuck. Austin dimulakan di permulaan set yang ketiga. Telah dikembalikan semula peluang untuk Johor. Jarang-jarang Yijian akan melepaskan peluang-peluang seperti itu. Dan satu pattern attack, tandem attack yang cantik, yang mana pertama kali dilakukan sebenarnya untuk perlawanan ini. Dan bloker Selangor gagal membaca pattern tersebut. Cuba diselamatkan, tidak berjaya. Walaupun ada usaha daripada Lim Soyu. Awal Chia Yujing 14-12. Touch out. Backup Wong Renji. Satu serangan yang mungkin memberi keyakinan kepada backup sebenarnya, kerana beliau nampak gugup sebenarnya untuk perlawanan ini daripada hasil riak wajah. Satu pengalaman yang baik untuk pemain-pemain muda aksi di pentas seperti ini berdepan dengan pemain-pemain yang berkualiti, yang berpengalaman. Kerana kebanyakan pemain Johor Tiger adalah pemain-pemain yang berasal di Sukma. Ya, betul Izwan. Saya yakin pemain muda Johor Tiger dapat belajar sesuatu daripada pertandingan ini. Ruang untuk Selangor Lions. Alam dari Fahmi Mazlan. Tidak berdentum, tidak super spike, tapi cukup pergi serang ke angle baseline. Zoom 1, dia datang. Mendapatkan satu lagi mata. Mata ke-16 untuk Selangor Lions. Sementara Hong Jia Yuan pula melihat kepada seorang lagi penganil. Apakah ada touch out, ada sentuhan? Tidak. Aduh,
Kali ini dari Fahmi. Satu pattern yang baru dilakukan oleh Selangor. Satu lagi variasi serangan daripada Selangor Lions sebenarnya, yang mengelirukan The Johor Tiger. Tidak menjadi daripada Lim Suyu. Terlebih memusing tangan dan badan untuk melakukan serangan. Jadi out. Dia cuba mengelak, cuma menyilangkan bola ke sebelah kiri gelanggang Lions. Quick attack kali ini lebih baik. Dapat diselamatkan, tidak. Tapi satu kredit harus diberikan kepada Fahmi. Cuba memastikan bola tersebut masih dalam permainan. Lapan belas. Tandas. Mati yang ke-19. Satu lagi mata mudah untuk Selangor Lions. Mazlan memijak garisan. Line violation daripada Fahmi. Tapi servis tersebut sebentar tadi satu servis yang baik sebenarnya. Yep. Dia ada power, ada kekuatan dari servis yang dilakukan oleh Fahmi. Tapi malangnya, kakinya pula menyentuh garisan sebelum dia melonjak. Wang untuk Rahmat. Saya harus beri pujian pada Chan untuk Johor Tiger bagi meredakan tekanan mereka. Lima lagi mata untuk Selangor. Empat mata untuk Johor meja Selangor. Pas 12-20. Selangor dan menang. Sudah bagi Chia Yujing. Kapten Selangor Lions iaitu Sim Jian Kin kembali dibawa masuk. Raymond Daniel juga masuk semula untuk mencari empat mata yang terakhir. Kong Wai Kit dimasukkan semula oleh pasukan Johor. Agak lama, agak lama dia berehat. Panaskan bangku simpanan. Main kau burung, kasih hidup kiriman. Walaupun kasih panas bangku simpanan tapi tidak apa. Kali poin. Pemain lama baik tu. Sukan Kong Wai Kit. Ada kelebihan di situ. Sayang bagi tu. Iman cuba melakukan diving. Tinggi. Kalau dia lagi tapi tinggi lompatkan. Sedikit lama untuk capai kepada bola. Mahela pun angkat tangan. Tapi sayang. Tak pandai dia lompat. Pertama Bidura Perabat. Saya perhatikan pasukan Selangor pada set kali ini agak santai sebenarnya, Izzuan. Mereka tidak terlalu olong. Trio Natik. Ya. At least mereka berjaya lead satu point. Dan siapa tahu selepas itu boleh memberikan kelebihan kepada Johor Tiger. Tandas. Daripada Mobilio. Tiga set. Dan terlalu banyak sebenarnya serve error daripada pasukan Johor.
sampai. Lim Soyu tidak bersedia rebound bola sebentar tadi. Chiyu Cheng dan juga Sim Jian Kin, dua pemain yang melonjak untuk menghalang tindakan Yi Jian. Soyu menebus kembali kesilapan sebelah tadi. Spike ini yang ketujuh daripada Lim Soyu. Tindakan yang dilakukan oleh Fahmi Mazlan. Super spike daripada Fahmi Mazlan. Mainan di itu spike. Mainan di itu. Kita tidak tahu Fahmi Mazlan itu. Pengalaman itu Fahmi Mazlan. Jadi power cut digunakan oleh Joe Tiger. Sedikit terlambat bagi saya sebenarnya Joe untuk menggunakan power cut. 3-0. Kita perlu mengambil kesempatan ini. Dapat diselamatkan. Ruang untuk Selangor mendapatkan mata kemenangan. 25-20. Untuk memberikan kemenangan yang kedua berturut-turut kepada Selangor Lions. Kali ini perjalanan mereka lebih mudah dengan kejayaan straight game. Mereka cuba mengajak Johor bermain lebih lama sebenarnya tadi untuk set ketiga sebenarnya. Si Tony dia tahu sudah set si Fahmi macam mana. Lakon di power cut digunakan. Memang punya set. Oleh Joe Tiger tetapi tidak berjaya memberikan hasil. Tidak berjaya untuk menghalang Selangor Lions dengan kejayaan pada set yang ketiga 25-20. Sekaligus mereka akan kekal untuk berada di tangga teratas dengan rekod 100% setakat ini. Verifik secara keseluruhan, bagaimana anda melihat kepada aksi di antara kedua pasukan ini? Sebenarnya bagi saya pasukan Selangor tidak bermain seperti semalam, intensiti semalam. Cuma pasukan Johor melakukan terlalu banyak kesilapan dari segi servis, chance ball untuk attack. Itulah bahasa ceritanya. Jadi mungkin sesuatu kesilapan tu macam manalah lawan dapat poin. Kalau dia tidak buat silap, lawan tidak dapat poin. Ada sedikit tentangan yang ditampilkan oleh Johor Tiger, terutamanya di permulaan set yang pertama. Itulah bahasa ceritanya. Mereka berkejaran mata tetapi selepas itu apabila Selangor Lion meningkatkan intensiti mereka, ternyata sukar untuk digugat, sukar untuk dikejar oleh Joe Tiger. Bagi Selangor Lion memenangi set yang pertama dengan kemenangan 25-18. Dan kemudiannya pada set yang kedua menyaksikan Joe Tiger terus tenggelam. Banyak sekali ampas error yang mereka lakukan, membolehkan Selangor Lion dominan di sepanjang set yang kedua sebelum memenang 25-16. Dan kemudiannya di set yang ketiga dapat diperhatikan Selangor Lions mengendurkan sedikit corak permainan mereka dengan meletakkan barisan yang kedua, tetapi momentum itu masih lagi kekal memihak kepada Selangor Lions. Saya percaya Selangor Lions mempunyai barisan pemain yang cukup dan lengkap sekiranya melakukan pertukaran, kerana kita lihat sebentar tadi perlawanan apabila pemain yang lain dimasukkan, mereka mengambil peluang dan berjaya untuk melakukan serangan dan mengutip mata. Secara keseluruhan Nafik, ada 8 pemain Selangor Lions yang melakukan spike winner di sepanjang perlawanan ini, membuktikan betapa Selangor Lions memiliki barisan pemain-pemain yang berkualiti. Jadi statistik di antara kedua pasukan 3 service ace untuk Selangor Lions dan juga Joe Tiger. Dan yang kita perhatikan 39 spike winner yang memihak kepada Lions. Like, namun share, begitu kesilapan 27 yang dilakukan oleh Joe Tiger antara yang menyumbang kepada kemenangan untuk Selangor Lions dalam perlawanan yang kedua mereka. So,
saya rasa sepatutnya pasukan Johor apabila set pertama